kehidupan manusia ditempuhi dengan berbeza-beza. Ada di antara kita menjalani hidup dengan makanan dan minuman sudah tersedia. Namun, ada juga yang terpaksa kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Di saat orang lain mempunyai tempat tidur dengan tilam yang empuk, manakala ada pula yang terpaksa tidur beralaskan lantai simen atau kotak sahaja. Di saat anak-anak kecil kita diberikan pendidikan di sekolah-sekolah, ada pula kanak-kanak yang tidak mengenal apa itu sekolah. Ada yang terpaksa sejak kecil sudah mengerahkan kudrat dan tenaga demi mencari rezeki. Berbeza dengan kanak-kanak lain yang sepatutnya pada usia ini berada di sekolah belajar dan bermain bersama rakan-rakan, seorang kanak-kanak di Indonesia ini telah mengorbankan masa kanak-kanaknya demi sesuap nasi. Baru-baru ini tular satu video di laman sosial video berdurasi 15 saat yang menunjukkan seorang kanak-kanak berasal dari Indonesia ini telah duduk tertidur dengan beralaskan guni yang berisi barang-barang terpakai. Video kanak-kanak tersebut telah mendapat perhatian dari warganet dengan lebih 22,000 perkongsian dan peroleh lebih 19,000 tanda suka. Menerusi video terbabit dapat dilihat reaksi masyarakat sekeliling yang sebab melihat kanak-kanak tersebut. Ada antara mereka yang cuba mengejutkan dia dari tidur dengan panggilan adik, namun mungkin akibat terlalu lapar dan penat, kanak-kanak ini langsung tidak sedar walaupun telah dipanggil berulang kali. Tidak dapat dipastikan nama dan siapa sebenarnya kanak-kanak ini. Namun, moga ada sedikit pengajaran dari perkongsian ini. Menerusi laman Facebook di mana video ini dikongsikan, rata-rata warganet sebab melihat keadaan kanak-kanak ini. Antara komen dari netizen, Abdul Latif, Ya Allah, lindungilah anak-anak hamba kemanapun mereka melangkah, jauhkanlah dari segala yang tak diinginkan. Amin. Bagi kita yang serba-serbinya cukup, dengan masih ada kedua ibu bapa, mendapat pendidikan yang sempurna, tempat tinggal yang baik dan makan minum semuanya tersedia wajar bagi kita untuk sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang ada pada kita. Di samping itu jangan dilupakan mereka yang berada di dalam kesusahan. Jika ada kesempatan untuk bersedekah, maka lakukanlah. Sesungguhnya bersedekah itu tinggi pahala di sisi Tuhan. Dengan amalan bersedekah kita itulah yang dapat mengalirkan pahala kita walaupun kita sudah tiada di dunia ini.